Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, serta selalu diberikan keberkahan maupun perlindungan oleh Allah SWT ya. Amin insyaallah. Nah, apakah Anda pernah mengalami hal ganjil? Misalnya seperti Anda sering mendengar suara-suara aneh saat sendirian atau tengah malam, atau Anda melihat sekelebat bayangan misterius yang sebenarnya adalah jin begitu. Bagi yang benar-benar peka bahkan bisa berkomunikasi dengan jin. Ada juga yang bisa dimasuki jin dalam tubuhnya. Yang mana sudah pasti ini menyebabkan masalah di manusianya. Nah, mulai dari badan yang sakit, sering mimpi buruk, mudah emosi, bahkan jadi malas mengerjakan sholat. Efek samping lain, ada yang jadi susah jodoh, bernasib sial, sering kemasukan, dan lain-lain. Nah, ada baiknya kalau Anda mengalami ciri-ciri tadi, Anda coba cek, jangan-jangan ada jin di dalam tubuh Anda. Begitu. Nah, caranya, Anda baca atau dengarkan bacaan surat Al-Fatihah 1 kali, lalu Al-Baqarah ayat 1-5 dan ayat 102 diulang sebanyak 33 kali. Begitu. Nah, bila selama itu Anda merasakan mual, jantung berdegup kencang atau pening, bahkan ada juga yang merasakan ada yang bergerak-gerak di bawah kulit. Itu artinya ada jin di dalam tubuh Anda. Sebab jin itu merasa terganggu dan tidak kuat berdiam di dalam tubuh orang yang membaca atau mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, begitu. Kemudian Anda bisa melakukan pembersihan sendiri atau bisa juga meminta bantuan seseorang yang sudah pengalaman, yang Anda percaya untuk membersihkan Anda dari gangguan jin tersebut. Begitu ya, demikian video dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.